Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi PJOK kelas 6, masih pada bab yang ketiga yaitu atletik. Variasi dasar, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Untuk bagian yang kedua ini yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Lempar termasuk salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik. Pada materi ini, kamu akan membahas lempar lembing. Bagi pelajar SD, lembing untuk olahraga lempar dapat diganti dengan roket. Ini tidak lepas dari aspek keamanan dan keselamatan bagi siswa. Melalui lempar roket, kamu berlatih variasi gerak dasar lari dan kombinasi lempar. Variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket. Ada yang lempar roket dari samping dan ada lempar roket yang menghadap ke depan. Bagaimana variasi lari dengan kombinasi lempar roket? Posisi awal, berdiri sambil memegang roket. Lakukan variasi gerak dasar lari pelan dan lari cepat sebagai awalan sebelum melempar roket. Saat akan melempar, tarik roket ke belakang. Kemudian, dorong lengan dari belakang. Dorongan lengan membuat posisi lengan lurus. Lalu, lepaskan roket. Ikutilah dengan gerakan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh. Demikian materi kali ini, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar roket. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.